dari rutan sementara BNP Sulbar. Yang kedua, lelaki JM alias BB 41 tahun tersangka DPO penunjukan dengan kasus yang sebelumnya dari tersangka FS dan EM. Ancaman pidana sama seperti yang sebutkan tadi, yaitu kronologis penangkapan yang bersangkutan melarikan diri dari tahanan sementara BNP Sulawesi Barat sejak tanggal 24 Januari 2017. Melarikan diri, informasi yang saya sampaikan tentang kegiatan yang dilakukan terutama dalam penindakan masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin bulan apa yang melarikan? Januari ya. Januari 4 orang. 4 orang, 3 udah berhasil, tinggal 1. Satu ini kalau tidak salah ada di luar Sulawesi Barat. Tinggal 1. Tetap akan kita kejar sampai kemanapun. Yang 3 udah kita amankan. Sudah ditangkap. Sudah ditangkap ditambah 1 penunjukan kalau tidak salah. Siap. Penunjukan. Jadi yang ditangkap itu yang melarikan diri 4. Nah, ketiga ketangkap, yang 1 penunjukan kita dapat, tinggal 1. Di satu kelompok. Jadi tinggal 1 orang lagi, ya. Insya Allah kita. Ini ancaman hukumannya melarikan diri, Pak, apa akan bertambah atau bagaimana, Pak? Itu akan kami bikin resum bahwa yang bersangkutan melarikan diri. Itu keputusan daripada hakim nanti, tentunya jaksa. Jadi kami hanya menceritakan saja bahwa yang bersangkutan tersangkut penyalahgunaan narkoba, sampai itu juga dia melarikan diri. Dan tadi resum. Kronologisnya bagaimana bisa melarikan diri, Pak? Begini. Waktu itu terserang aja, kita sel kita itu darurat, tidak standar. Ternyata waktu saya perhatikan, antara sel, antara besi dan besi adalah bilas. Bilas ini dikikir, ditutup pakai cat, tidak ketahuan. Sehingga mereka diinjak, jadi patah gitu. 4 biji kalau tidak salah, 3-4. 4, patah gitu. Nah, patah diinjak baru dia masuk. Tapi ada satu yang tidak melarikan diri, Haji, siapa namanya? Haji Basri. Nah, Haji Basri dia tidak melarikan diri, cuma dia jadikan saksi bahwa melarikan diri bagaimana ya tadi itu. Jadi besi las-lasan itu dijebol, dipatah, dia keluar. Tak pasal adalah pasal penyalahgunaan yang tadi ini, tapi di dalam presume kita akan memberikan keterangan kepada jaksa bahwa dia melarikan diri dan tertangkap. Salah dari LP itu suka menanyakan ke kita bahwa bagaimana selama